buka guys. Sekarang dia ada 3 lubang dekat dia punya ni. Korang masukkan je salah satu. Nanti korang adjust lah bila dah ketatkan. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang guys. Sekarang petang guys. Hari ni aku nak tunjuk kat korang. Aku nak pasang damper guys. Damper seat. Ni dia. Okay, hari ni aku akan tunjuk kat korang cara pasang damper seat dekat jentera korang Honda RS150R. Let's go. Okay guys, sekarang aku nak cari skru dulu. Oh, skru banyak guys. Okay, ada ni. Okay guys, sekarang korang perlu kena ada screwdriver bunga. Okey, aku pun tak reti macam mana nak pasang benda ni. Okey, first korang pasang ni dulu dekat seat. Okey, benda ni guys, benda ni korang kena pasang dekat sini. Dekat situ, dekat seat bahagian sini. Korang kena pasang. Okay, sekarang aku nak pasang dulu. Okay guys, sekarang aku akan pasang benda ni dulu. Dia punya tombol ni ke belakang guys. Ni tombol ni ke belakang. Dah ketat eh. Korang boleh tengok. Tu. Okay guys, sekarang kita pasang dia punya damper pula. Korang cari spana 10. Ni 8. 9 mana 10. Ni. Dekat spana 10. Ni damper dia. Dia punya kepala aku dah pasang tadi dekat sini. Dia punya tombol ni ke belakang sana eh. Belah kiri, hala ke kiri. Sekarang aku nak pasang dia punya batang damper. Korang buka. Korang buka skru ni guys. Ni ada satu skru. Ni ada satu skru yang belakang, yang hala ke tangki. Yang ni korang buka. Dia punya nut, nut size 10. Okey. Okey, dah terbuka guys. Sekarang dia ada 3 lubang dekat dia punya ni. Korang masukkan je salah satu. Nanti korang adjust lah bila dah ketatkan. Tak boleh masuk tadi guys. Benda ni korang kena buka dulu dari dia punya damper lah ni. Baru korang boleh pasang dekat sini. Kalau tidak dia, kita nak skru dia sangkut dekat sini ya. Pakai satu skru saja.
Okey, sekarang kita ikat dia. Satu nut je pakai. Okay guys, sambil-sambil korang layan video aku ni, jangan lupa subscribe guys channel aku. Korang tengok bawah video aku ni, korang tengok ada tombol subscribe, korang subscribe guys. Okay, dah siap. Sekarang kita kena adjust dia dulu. Okay, dah pasang. Sekarang yang kecil, plastik kecil ni belah atas. Yang panjang ni, korang tengok, ini yang panjang ni bahagian bawah. Okay, sekarang kita masukkan dia je. Tekan je. Dah masuk. Sekarang yang ni kita masukkan dekat sini. Kita masuk dekat sini. Dia ada lubang eh. Dia. Ni dia. Dah masukkan dia, seat kena bongkok sikit lah. Tu tekan. Ya, sudah siap guys. Aku punya damper. So dia sekarang keadaan seat macam ni, tunduk, condong 90 darjah macam tu. Okey, sekarang kita try. Okey, kita tutup seat. Okey, dah tutup. Sekarang kita test. Buka kunci. Apa guys? Macam buka bonet BMW. Okay guys, tu je aku nak tunjuk dekat korang cara pemasangan damper dekat seat Honda RS150R. Okay guys, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat untuk korang, korang boleh kongsikan dengan kawan-kawan korang. Dan kalau korang rasa okay, korang like dekat aku punya bawah video ni. Dan kalau dan jangan lupa guys, subscribe channel aku. Okay, itu saja untuk vlog kali ni guys. Assalamualaikum. Oops, lupa guys. Sebenarnya bukan tu yang aku nak tunjuk, bukannya cara pasang ni je, tapi mana aku dapatkan barang ni. Okay, korang layan video seterusnya. Okay guys, bye bye. The fucking Eagles up on G. Snoop Dogg. Eh, nak makan apa eh? Apa dalam ni? Baby. Maybe telur tak ada pula. Hey, telur kat sini pun. Bagus ni benda ni. Damper ni kalau pasang motor aku bagus ni. Aku
driver pun ada. Ni kalau aku cabut ni boleh pasang kat motor. Pak. Cabut pun. Aku dah dapat. Sekarang aku nak pasang, guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.